potongan yang ini harus banget. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya ada bolang, tapi sayang tidak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, semoga dimudahkan rezekinya. Amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Cabar Budaya Ina Usiana SPD, yang saya hormati Dewan Guru dan para staf tata usaha SMP Cabar Budaya, yang saya cintai siswa dan siswi SMP Cagar Budaya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya di ladies and gentlemen, please by Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul dalam perayaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita. Salawat and greetings do not forget to always give to our King Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Isra merupakan perjalanan malam yang dilakukan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menuju langit ketujuh. Isra is the night journey of the Prophet Muhammad from Baitul Maqdis to ascend to the seventh heaven. Perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab 621 Masehi. Perjalanan ini dilakukan Nabi Muhammad dengan segenap jiwa dan ruhnya dan atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar inti dari perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad yakni perintah akan menjalankan sholat lima waktu. The core message of the journey of Isra and Mi'raj of the Prophet Muhammad is the commandment of the obligation to pray 5 times a day. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah dirikan sholat, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. On its long journey from the seven heaven. Fi al-lataha al-wilat nabi al-sama al-sama. Dalam perjalanan panjangnya menembus langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan rasul. Perjalanan ini menjadi bukti cintaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya kita selaku umat muslim untuk mengikuti suri tauladan baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan adanya acara Isra Mi'raj pada hari ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menekuni suri tauladan baik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa bersepatu. Kalau kau cinta nabimu, bersolawat bersamaku. Allahumma barik lana fi rajab Allah sabana udarika umaru ta'awasim hamusidana. Allahumma barik lana fi rajab Allah sabana udarika umaru ta'awasim.
Burung dara, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.